Sekilas terlihat mereka yang ada di atas panggung ini sedang mengikuti acara kuis ataupun acara cerdas cermat. Namun setelah melihat backdrop bertulisan Mobile Legends TVRI Tournament MTT, barulah tahu kalau mereka yang berada di atas panggung ini tengah berkompetisi adu kemampuan di kejuaraan olahraga elektronik atau e-sport. E-sport merupakan olahraga elektronik, suatu istilah untuk kompetisi permainan video yang dilakukan secara jamak atau tim. Umumnya, olahraga elektronik e-sport ini dipermainkan atau dikompetisikan antara para pemain secara tim. Dalam aktivitas atau kompetisi olahraga elektronik e-sport yang hadir karena perkembangan dan kemajuan teknologi digital ini menuntut si pemain harus membekali diri dengan skill dan kepandaian. E-sport yang merupakan dunia kompetisi video games ini banyak ragamnya, seperti multiplayer online battle arena MOBA, first person shooter, battle royale, racing and sports. Multiplayer online battle arena MOBA games ini diklaim sebagai permainan yang komunitasnya paling banyak bila dibandingkan dengan jenis games e-sport lainnya. Sementara salah satu game multiplayer online battle arena MOBA yang populer dan banyak dimainkan dibandingkan games lainnya adalah Mobile Legends. Ada beberapa unsur yang membawa Mobile Legends berhasil memikat hati ratusan juta pemain di seluruh dunia. Di antaranya karena Mobile Legends mudah diakses sehingga komunitasnya pun lebih aktif. Terakhir, game Mobile Legends yang dirancang untuk ponsel atau HP telah mencapai popularitas yang luar biasa di kalangan penggemar games multiplayer online battle arena atau MOBA. Selamat siang Jakarta, selamat siang Indonesia. Gak ada suaranya ini di auditorium TVRI ini. Mobile Legends yang dirancang dengan sederhana membuat pemain baru dapat dengan cepat memahami aturan dasar dan mulai bermain.
Wow, luar biasa. Apa kabar Anda, pemirsa TVRI, dimanapun Anda berada siang hari ini? Senang sekali rasanya saya, Theo Daniel, bisa berjumpa dalam satu acara yang... Di samping itu, Mobile Legend dapat diakses di berbagai platform, termasuk ponsel cerdas dengan spesifikasi rendah. Dengan demikian, Mobile Legend memberikan kemudahan akses ke game MOBA. Jadi, si pemilik ponsel pintar dapat bermain Mobile Legend tanpa harus memiliki perangkat keras yang mahal. Eko di XP Laner, kemudian Dimas ada di Rumor, dan juga Rian di Gold Liner. Dan yang akan duduk di kursi panas sebelahnya. Oh ya, ini dia. Sebagai tambahan informasi, Mobile Legend menekan pentingnya kerjasama tim dalam permainan. Untuk TVRI Bengkulu, masih dari Pulau Sumatera. Dari Bumi Sriwijaya, ini dia TVRI Sumatera Selatan. Ada Febri di mid lane, kemudian ada Rahman di mid lane, ada Edis di gold lane. Dalam permainannya, kedua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang pejuang ini menjalankan perannya sesuai kebutuhan tim. Salah satu peran itu adalah tank yang bertugas melindungi tim dari sergapan lawan. Tank itu pula memiliki karakter yang berperan penting saat menyusun strategi tim. Di in-game-nya Auditorium TVRI, mana suaranya? Terima kasih. Oke, seperti biasa di early game dari kedua tim ini tentunya melakukan kerjaan, dalam tanda kutip kerjaan mereka untuk melakukan farming. Mengutip dari beberapa referensi, ada beberapa hero tank Mobile Legend yang saat ini jadi rebutan saat turnamen bergengsi, di antaranya Chou. Paling cepat melakukan farmingan ini dari dulu, dari awal. Tapi kalau kita lihat dengan sana, Turtle sudah mulai diisi kembali dari Leomar. Pada kondisinya merupakan satu player. Bob, dari kita lihat dalam sisanya ke arah belakang mendapatkan satu player juga. Satu tukar satu nampaknya. Mobile Legend dirancang sederhana. Perangkat yang digunakan si pemain tak perlu yang mahal. Serta jumlah penggemar yang jumlahnya ratusan juta orang membuat Mobile Legend olahraga elektronik bertransformasi menjadi cabang olahraga baru. Dua player tadi dari tim Kulu masih bisa untuk mundur terlebih dahulu, mengulur sedikit waktu mungkin ya, agar mereka mungkin bisa lebih ke mengamankan pundi-pundi goldnya terlebih dahulu, karena ada Turtle juga sih. Benar banget, dan tentunya ketika kedua jungler mereka terpik. Penetapan e-sport sebagai salah satu cabang olahraga disepakati Lembaga Olahraga Olimpiade Asia pada tahun 2017. Tidak bisa, dan sepertinya ada perebutan Little Wonder juga yang sudah diamankan oleh tim Bengkulu sepertinya, tapi sudah ada pergerakan ke arah Turtle dari dua tim. BCW kali ini sudah masuk ke... Setelah mendapat pengakuan sebagai cabang olahraga baru, maka e-sport bernaung di induk olahraga PBESI atau singkatan dari Pengurus Besar E-sport Indonesia. Jadi korban ternyata ada dari Valinya, sementara BCY juga akan menjadi korban selanjutnya. Kita lihat dari poin kill sudah diungguli oleh teman-teman dari TVRI Bengkulu untuk di menit keempat kali ini ya. Ini udah lumayan bisa digunakan. Di tahun 2020, ketika e-sport Indonesia diakui Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, e-sport Indonesia telah memiliki cabang di 34 provinsi dan 512 kabupaten kota di Indonesia. Sudah berbeda 1000 lebih ya, Pak. Kurang lebih 1000, benar banget. Dan sementara kalau kita lihat dari Johet sudah mengamankan Hunter Strike, ini berarti movement speed-nya lebih lagi, dari penetrasinya juga lebih terhadap lawan lagi, dan ini harus berhati-hati jangan sampai yang namanya... Dengan adanya pengakuan dari KONI, e-sport yang di dalamnya ada Mobile Legend kini sudah dipertandingkan di berbagai level kejuaraan, baik single event maupun pada pesta olahraga multi event. Tapi tidak lama juga. Oh, Melissa sudah menggunakan gawainya kali ini mencoba untuk mundur, tapi begitu banyak damage yang masuk dari arah Irito. Benar banget, tubuh seorang Melissa kali ini, tapi ya walaupun dia masih bisa untuk mempertahankan posisinya, tapi setidaknya turret-nya pun akan sedikit terancam. Untuk pesta olahraga multi event level
level nasional. E-sport telah dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua tahun 2020, meski baru eksibisi. Ada 4 nomor game dipertandingkan. Salah satunya nomor game Mobile Legends. Cuma bertahan selama 10 detik, tapi kita lihat di belakang sana Irtel masih bisa bertahan. Ternyata mendapatkan satu player lagi dari tim TVRI Bengkulu. Tapi kita lihat di depan sana akan menjadi korban lagi. Paling menjadi korban yang selanjutnya membuat tim Bengkulu unggul 10 melawan 4 kali ini. Terkait telah berkembangnya e-sport menjadi cabang olahraga baru, pihak TVRI sebagai stasiun televisi nasional tertua tidak mau menyia-nyiakan fenomena itu. Teman-teman dari TVRI Sumsel harus berpikir keras bagaimana cara mereka bisa mengungguli teman-teman atau memberikan keadaan untuk teman-teman tim Bengkulu. Iya, dan yang pastinya kali ini Tartel akan menjadi milik tim Bengkulu karena dari pihak TVRI bergerak aktif menggelorakan e-sport ini dengan menggelar Mobile Legends TVRI Turnamen. Benar banget. Perlu diingat salah satu kelemahan dari Kuk, tapi kita lihat ada yang agak miss sedikit, tapi ternyata teman-teman dari tim Bengkulu ingin melakukan war lagi. BC yang akan menjadi korban selanjutnya, nampaknya benar. Satu player prestasi mencari dua player selanjutnya, tapi kita di tahun 2023 untuk kesekian kali TVRI menggelar turnamen Mobile Legends. Turnamen Mobile Legends Bang-Bang Dirut TVRI Cup di Makassar, Sulawesi Selatan. Mobile Legends TVRI Turnamen yang grand finalnya berlangsung 22 Agustus 2023 di Auditorium Kantor TVRI Pusat, serta Turnamen Mobile Legends di TVRI Nusa Tenggara Barat 25 Agustus 2023 menjadi bukti TVRI berkomitmen memajukan olahraga elektronik e-sport. Sudah hilang dari tim Sumatera Selatan, apakah mereka bisa untuk memberikan keadaan? Yep. Atau justru Bengkulu dengan snowballnya, karena boleh dibilang sekarang Iritel 305 itu KDM cukup bagus di menit yang ke-7 ini. Dan ini berarti diharapkan dari aksi nyata mengampanyekan cabang olahraga e-sport ini mempertegas olahraga e-sport merupakan cabang olahraga baru dan TVRI turut andil membangunnya. Ya, buat TVRI untuk penyelenggaraan Mobile Legends seperti ini merupakan yang kedua kalinya ya, setelah kejuaraan di Dirut Cup Mobile Legends yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan ketiga nanti kami juga akan menggelar kejuaraan serupa yang akan berlangsung di halaman TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat pada tanggal 25 Agustus beberapa hari mendatang. Buat TVRI, kejuaraan Mobile Legends seperti ini merupakan satu hal yang baru tentunya bagi kami untuk mengakomodir keinginan dan hobi serta bakat generasi muda Indonesia atau generasi Z untuk menyalurkan hobi dan bakatnya pada kejuaraan Mobile Legends segera digelar ini. Kami dari TVRI, khususnya TVRI Sport, sudah menayangkan puluhan kejuaraan Mobile Legends, baik itu tingkat nasional, internasional, bahkan juga dunia. Sudah kami siarkan dan sudah kami tayangkan, sedang kami tayangkan dan akan terus kami tayangkan beberapa kejuaraan serupa di masa-masa yang akan datang. Ini tentunya akan merubah image tampilan TVRI ya, yang dulunya terkenal jadul, tetapi kita juga sekarang sesuai dengan keinginan direksi untuk untuk menghimpun generasi muda atau generasi Z dan bisa terus mengikuti setiap program tayangan yang ada di TVRI secara umum, khususnya Mobile Legends seperti ini. Turnamen Mobile Legends TVRI Turnamen itu kami selenggarakan memang saat ini perkembangan olahraga khususnya e-sport itu cukup membooming ya. Jadi memang salah satu cabang olahraga yang sudah diakui oleh pemerintah, baik secara independen atau secara profesional. Jadi memang saat ini kami melaksanakan turnamen ini tujuannya untuk pertama mengakomodir teman-teman yang mempunyai bakat dan talenta di bidang khususnya gaming ini, sehingga turnamen ini kita buat mencoba untuk membuat satu turnamen yang kedepannya tingkat secara nasional. Ingat dari 8.000 itu 2.000-nya dibuli oleh Initel. Ya, gimana enggak
puyeng tuh teman-teman dari tim Sosok. Seiring dengan perjalanan waktu, e-sport khususnya Mobile Legend telah mencapai kesuksesan luar biasa yang ditandai dengan berjibunnya penyelenggaraan suatu kejuaraan atau turnamen Mobile Legend. Satu player, dua player kah? Itu satu hit lagi double kill dimakan oleh Irital looking for triple kill. Turnamen Mobile Legend yang digelar pihak TVRI dapat dikatakan sebagai upaya menyosialisasikan cabang olahraga elektronik e-sport. Menghilangkan taret. Benar banget, tapi itu dua hit aja langsung hilang sama Valeria. Dan untuk game pertama dimenangkan oleh TVRI Bengkulu. E-sport bukan sekedar game, tapi lebih dari itu, dapat menjadi potensi si pemain masuk sebagai atlet. Game ketiga adalah nyawa terakhir untuk Sumatera Selatan. Nah, ini seru nih. Iya, tapi sebelum berlangsung atau kita melanjutkan ke... Di cabang olahraga elektronik e-sport, TVRI memiliki banyak pemain. Bahkan dapat dikategorikan sebagai atlet e-sport. Yap, karena... Tanpa bantuan teman-teman lain juga bisa. Dengan catatan sudah punya life skill. Sudah punya life skill. Iya, sebenarnya banget. Kita sudah berada di Lane of Dawn. Auditorium TVRI, saya minta suaranya dong. Para pemain e-sport yang berasal dari TVRI ini tidak hanya bertumpuk di TVRI kantor pusat, tetapi juga tersebar ke 32 TVRI stasiun daerah di seluruh Indonesia. Hampir sebagian besar TVRI stasiun daerah memiliki tim Mobile Legend. Mario Bros ya, udah game over harusnya. Oke, sementara kedua tim masih melakukan jungling. Sementara yang menarik saya lihat dari teman-teman TVRI Bengkulu, kita tadi highlight yang langsung ngurus ke arah bagian buff yang dimiliki oleh teman-teman Sumsel, tapi kita tampaknya berhasil jamankan. Di LPP TVRI Sumatera Selatan misalnya, telah membentuk tim Mobile Legend yang cukup kuat. Klubnya harus tentu mencari farming di tempat lain. Sementara di depan sana, dari Xbox sudah terpecah pirang armornya. Ada 3 player sekaligus yang marah ke depan dari teman-teman tim Bengkul. Sementara belakang sana Kagura yang darinya tersisa satu bar saja. Tapi justru Hiles yang akan menjadi korban utama First Blood diamankan oleh teman-teman Sumatera Selatan. Tim Mobile Legend TVRI Sumatera Selatan terbentuk berdasarkan hobi yang sama dari para pegawai yang sebagian besar anak-anak muda. Terakhir ternyata dari seorang Cyclops tadi. Dan kita pindah lagi ke arah bottom lane. Nah, walaupun tadi dia Cyclops tidak bisa mendapatkan purple buff-nya, tapi setidaknya nggak diambil oleh Hylos ya. Iya benar banget. Dan kalau kita lihat tadi dari Xbox-nya, itu kelats banget, tipis banget. Para pegawai TVRI Sumatera Selatan ini awalnya iseng bermain game di ponselnya dan belum terpikirkan untuk menjadi pemain atau atlet profesional e-sport. Harus mundur, harus mengeluarkan free-nya dan masih dapat selamat, tapi di setelah Hylos yang menjadi korban pertama. Hylos menjadi korban pertama dan dia bottom lane. Sudah ada seorang dari Islam lawan Xbox juga ternyata. Dan ternyata meskipun playernya beda, dari obrolan kami dengan para pemain Legends TVRI Sumatera Selatan seperti Edis Bronson, diperoleh informasi tim Mobile Legends TVRI Sumatera Selatan terbentuk dari seringnya mereka berkumpul dan bermain Mobile Legends secara bersama. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa mendapatkan juara dua. Mungkin ke depan bagi kami Sumsel, kami akan terus berlatih lebih giat lagi, terus banyak belajar dari kesalahan. Terus juga mungkin dari para yang lain-lain banyak potensinya, seperti teman-teman di kantor. Lebih banyak kan yang suka main Mobile Legend, mungkin lebih berpotensi untuk dapat mendapatkan juara satu mungkin di turnamen selanjutnya. Jadi saya rasa banyak potensi teman-teman di TVRI Sumsel yang bisa membawa nama baik TVRI Sumsel untuk lebih dikenal lagi di kancah nasional. Dalam obrolan, Edis Bronson bercerita panjang aktivitas bermain game Mobile Legend rutin mereka lakukan. Ketika ada turnamen e-sport terkait Mobile Legend, mereka berlatih lebih seksama, serta meningkatkan jumlah frekuensi bermain game, namun tetap memperhatikan jam kerja. Tapi nampaknya di belakang sana tersisa 3 player dari teman-teman TVRI Sumsel yang membuat kembali harus membuka ultimate yang kita lihat akhirnya masih dapat selamat. Sementara di belakang sana pelan-pelan dari klotnya Hals mundur juga tidak ingin memberikan
Skill dan kepandaian tim Mobile Legends TVRI Sumatera Selatan diuji di Mobile Legends TVRI Turnamen tahun 2023. Rupanya mereka cukup superior dan mampu melaju ke babak grand final. Tapi dari segi network sudah sedikit menyusul ya ke arah tim Bengkulu, dan seperti kita lihat juga tadi dari highlightsnya, Xbox-nya sempat terpick off juga oleh tim Sumatera Selatan ya. Tim Mobile Legends yang beranggotakan Edis Bronson, Febri, Rahman, Belby, Rian, serta Budi di babak grand final Mobile Legends TVRI Turnamen tahun 2023 berhadapan dengan tim Mobile Legends TVRI Bengkulu. Kita melihat siapa yang mendapatkan lawan kali ini. Oke, sementara di belakang sana berhasil dilakukan penculikan, tapi ada penalti zone ke arah 3 player sekaligus, tapi nampaknya dari Tezia nggak bisa bertahan lama, langsung dikeroyok 5 player sekaligus membuat. Di turnamen ini, tim Mobile Legends TVRI Sumatera Selatan harus mengakui kehebatan tim TVRI Bengkulu, di mana tim Sumatera Selatan menyerah 3-0 tanpa balas. Meski demikian, tim Mobile Legends TVRI Sumatera Selatan patut diacungi jempol, karena tim TVRI Bengkulu diperkuat dengan 2 pemain yang berlabel atlet nasional. 3-0 tanpa balas didapatkan oleh TVRI Bengkulu. Keren. Khusus di lingkungan TVRI, tim-tim dari Pulau Sumatera tak dapat dianggap enteng oleh tim-tim lain, terutama tim dari Pulau Jawa. Ini dia 3 besar dari Mobile Legends Turnamen TVRI 2023. Kepada Pak Arli, kami mohon berkenan menyerahkan hadiah. Bravo buat tim Mobile Legends dari Sumatera Selatan dan TVRI Bengkulu karena mampu tembus babak grand final yang berlangsung di kantor pusat TVRI serta disaksikan langsung ya, oleh petinggi TVRI. Seluruh pemenang pada kesempatan. Tidak hanya itu, event ini sangat bergengsi karena disiarkan secara live streaming ya, di channel TVRI Sport.